Pemirsa, datangnya peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 RI menjadi berkat tersendiri bagi para perajin bendera di Jombang, Jawa Timur. Sejak sebulan lalu, mereka terus kebanjiran pesanan berbagai pernak-pernik HUT RI. Yang sama juga dirasakan para pedagang musiman bendera di Bandung, Jawa Barat, yang tahun ini mengalami kenaikan omset mencapai 75%. Semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi hari paling membahagiakan bagi para perajin bendera dan berbagai pernak-pernik HUT Republik Indonesia. Salah satunya adalah Alvan Effendi, 73 tahun, warga desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Alvan mengaku telah menggeluti usaha produksi bendera sejak 30 tahun lalu, telah mendapat banyak pesanan bendera merah putih, baik ukuran biasa yang dikibarkan masyarakat hingga ukuran lebih besar untuk dikibarkan di perkantoran. Selain bendera, Alvan juga menerima banyak order produk pernak-pernik lain seperti umbul-umbul. Umbul-umbul buatan Alvan dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp80.000, sementara bendera merah putih dijual dari harga Rp25.000 hingga Rp200.000. Banyaknya pesanan bendera merah putih membuat omset Alvan mencapai lebih dari Rp100 juta. Kalau hari kemerdekaan itu mulai ramai bulan 6, mulai ramai 6, 7 sampai 8. Apa saja yang diproduksi kalau hari kemerdekaan? Bendera merah putih, ukuran masyarakat, ukuran kantor, umbul-umbulnya masyarakat semua. Sementara puluhan penjual bendera di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kosambi, Kota Bandung, mulai menjamur menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka menyajikan beragam aksesoris mulai dari bendera umbul-umbul, bendera merah putih, bendera background, dan bendera bandir. Penjualan bendera tahun ini meningkat hingga 75%. Rata-rata dalam satu hari, para pedagang dapat menjual 8 kodi atau 160 buah bendera berbagai ukuran. Untuk tahun ini, jualan bendera meningkat. Beda dengan tahun-tahun yang lalu karena mungkin corona. Sekarang alhamdulillah. Ini meningkatnya berapa persen, Pak? Meningkatnya sampai 75%. 75%? Ya. Berarti satu hari sendiri bisa menjual berapa buah bendera, Pak? Rata-rata di atas 8 kodi. Peringatan HUT RI ke-77 menyisakan 2 pekan. Para pedagang bendera antusias berdagang di sepanjang jalan di Kota Bandung. Mereka umumnya para pedagang musiman yang berharap berkah di kemerdekaan pasca pandemi COVID-19. Dari Jombang, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Mukhtar Bagus, Ernan David, iNews melaporkan.